Esa 7. Jumlah TPS 12. Baik, terima kasih untuk kalera. Saya akan baca tidak ada yang hadir. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa? Sebab kami kan peserta. Peserta pemilu kada ini. Dari meja pimpinan. Hari ini benar bahwa ketika kami membersihkan DPS. Dan komisioner akan staf sekretariat menyampaikan. Itu menjadi tugas penggali. Kami juga akan melakukan apa penyisiran terhadap data tersebut. Jadi kami masih ada kejanggalan-kejanggalan, tetapi hari ini juga adalah harus ditetapkan DPT-nya. Masih bersifat dugaan bahwa kami menduga masih ada data yang belum diselesaikan. Belum diselesaikan itu maksud Bapak? Ya, masih ada bukti yang ganda belum dicoret. Oh, ganda belum dicoret. Ada pemilih baru yang belum masuk, itu masih ada. Berarti bisa dikatakan bahwa DPT ini mengalami pembengkakan ya, Bapak? DPT, kalau kita bandingkan dengan hasil audit yang lalu, maka mungkin ada pembengkakan. Pembengkakan itu berkisar berapa, Bapak? Menurut saya sekitar 800. 800-an. Dan itu bisa memicu kerawanan untuk pilkada nanti? Dikhawatirkan bisa dimanfaatkan lebih dari 2 kali mencoblos. Jadi itu cukup rawan ya? Rawan. Jadi itu friksinya, gesekannya tinggi sekali ketika ada 2 calon gitu. Iya, begitu. Bapak, yang 800-an itu seperti apa bisa digambarkan? Yang pemilih ganda atau orang yang sudah meninggal di kantor? Pemilih ganda dengan ada yang meninggal mungkin. Sedangkan menurut KPU itu untuk apa DPTB itu apakah bisa diakomodir untuk pemilih ini bisa dihapus untuk pemilih ganda? Tidak bisa dihapus, Pak. Dia hanya bisa dicoret saja. Dicoret saja. Dari daftar tidak bisa dihapus. Dan memang itu ada ruang untuk itu ya? Ruang itu ada. Makanya DPTB untuk pemilihan kan pemilih tambahan. Pemilih tambahan tetap ada. Pemilih tambahan bisa diakomodir di DPTB satu. Sedangkan untuk ganda ya mungkin di KPU akan memberi tanda untuk tidak menghindari pemberian undangan 2 kali. Teman memberikan inputnya bagi penyempurnaan. Tidak, Pak. Artinya bahwa yang diperbaiki di 91 total 21.343. Terima kasih.